Kejayaan Lembaga Multimedia Sarawak SMA meraih tempat pertama Anugerah Inovasi Ekonomi Digital 10+3 ASEAN, China, Jepun dan Republik Korea Selatan menerusi penyertaan Sistem Operasi Bandar Pintar Sarawak membuktikan negeri ini komited ke arah visinya untuk mewujudkan bandar pintar. Menurut Pengerusi Besar SMA, Dr. Zaidi Razak, pada masa sama, anugerah berprestij itu telah mengiktiraf pelbagai usaha yang dilakukan Sarawak untuk memperkasa ekonomi digitalnya. Katanya, kejayaan itu turut memberi suntikan semangat kepada pihak berkepentingan untuk bergerak ke hadapan bagi mencapai hasrat Sarawak yang mahu menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Nasib keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 adik-beradik yang masih kecil akan dibela. Anggota keluarga yang masih ada iaitu ibu bapa, abang, kakak, nenek dan datuk mangsa akan diberi kediaman baharu. Ia akan dibina dengan peruntukan sedia ada dan peruntukan tambahan akan disalurkan kemudian. Radio Emergency Drone Sarawak, REDS, bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Negeri Sarawak, kini sedang berusaha untuk mewujudkan kaedah penggunaan komunikasi radio amatur di kawasan Mulu. Menurut pengarah JBPM Negeri Sarawak, Dato' Khairuddin Rahman, kedua-dua pihak kini tengah mencari pembiayaan untuk mencapai hasrat tersebut. Katanya, alat komunikasi tersebut dapat mengatasi masalah liputan komunikasi yang terbatas di Mulu kerana ia menggunakan talian frekuensi khas. Setelah lebih 2 tahun umat Islam di seluruh negara terpaksa akur untuk mematuhi prosedur operasi standard, SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kini sinarnya kembali apabila sedikit demi sedikit kelonggaran ibadah solat umat Islam mula diberikan. Menurut Imam Masjid Bandaraya Kuching Sanani Fauzi, usaha ke arah itu bertetapan selain menyambut baik dan meluahkan rasa syukur meskipun masih perlu mematuhi garis panduan tertentu. Penurunan indeks jenayah negara membuktikan kredibiliti polis diraja Malaysia PDRM dalam menjaga keamanan amat tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, momentum itu dapat dilihat apabila jenayah indeks bagi tahun lalu menunjukkan penurunan iaitu 52,974 kes berbanding 65,623 kes pada 2020.